Ya, kembali lagi dengan Signora. Ini produk terbaru kita yang namanya Mini Slow User ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara penggunaannya, cara pemasangannya ya. Nah, ini kita ada gelasnya yang kita pakai, kita tinggal pasang aja seperti ini ya. Kemudian ini ada pisau perasnya, kita tinggal masukkan saja seperti ini ya, sampai pasang pas. Kemudian ini kita ada tutupnya ya, kita tinggal masukkan saja, tinggal pasang seperti ini ya. Nah, ini sudah bunyi klik, berarti sudah pas. Nah, ini untuk tutupnya, untuk pendorongnya ya. Nah, di sini kita ada dua gelas, satu untuk sari buahnya, kemudian yang satu untuk ampasnya ya. Cara penggunaannya, nah ini kita tinggal tekan tombol on aja, buahnya kita masukkan di sini, lalu kita tekan tombol on seperti ini ya. Kemudian kalau kita mau matikan, kita tinggal tekan di tombol 0 aja. Apabila ada buah yang tersangkut, kita tinggal putar balik ya, dia akan berputar balik, dia di tombol ref. Oke. Nah, cara pembersihannya kita mudah sekali ya. Ini kita tinggal buka saja tutupnya seperti ini ya. Kemudian kita lepas gelasnya seperti ini ya. Kemudian kita lepas batu ulirnya ya, pisau perasnya seperti ini. Nah, ini tinggal kita cuci saja ya. Mudah sekali, bukan?